jam 6 pagi akan berangkat bertolak menuju ke Banyuwangi. Jadi mohon doa restu, mohon selalu didoakan setiap harinya mulai minggu depan agar kejadian di tahun 2014 SMK PGRI 3 Malang menjadi juara umum LKS waktu itu dilaksanakan di Bojonegoro akan terulang kembali. Dari total 43 di kota, kita mewakili 10 bidang lomba. Bidang lomba itu meliputi dari auto body repair, terus automobil teknologi, industrial control, navigator, wedding, CCAD, landscape, marketing, Alfamart class, dan yang terakhir production mesin. Jadi itu untuk yang ke Jawa Timur. Harapannya kami bisa mengulang di tahun 2014, walaupun ini mengatasnamakan kota, kami berharap dari 10 itu bisa meraih medali emas semua. Kalau kesulitan kemarin karena kemarin itu kita kelemahannya adalah pada saat mental anak-anak ya. Mental anak-anak memang di sana kurang begitu yakin, tapi biasanya karena lomba, suasana lomba, jadi mereka kadang mentalnya ada yang down, masalahnya di sana. Tapi tahun ini sudah kami persiapkan jauh hari untuk menata mental mereka. Berapa lama persiapannya, Pak? Persiapannya kami dari 1 bulan terakhir ini persiapan mental, mulai dari secara kemampuan kita latih yang dari masing-masing bidang lombanya, kemudian secara mental mereka kita beri gambaran lomba-lomba yang di sana seperti apa biar mereka mempersiapkan dari awal mentalnya. Jadi seperti itu. Motivasi apa yang diberikan supaya mereka semangat? Motivasinya ya seperti yang pertama, untuk dari sekolah pasti anak-anak yang nanti menjuarai LKS mendapatkan medali, mereka akan mendapatkan bebas administrasi atau SPP. Kalau juara 1 dia di Jawa Timur itu akan bebas 1 tahun, juara 2 itu 10 bulan, dan juara 3 nanti 8 bulan bebas SPP. Pembinaan yang selama ini dilakukan.